1,129 kes kebakaran terbuka direkodkan di Sabah sejak Januari lalu membabitkan kawasan lebih 3,000 hektar. Kawasan hutan berbukit, jalan darat yang jauh menjadi cabaran pasukan bomba dan penyelamat yang menggunakan Bambi Bucket atau bom air bagi operasi pemadaman api. Safwan Sawi ada laporannya. Tinjauan lensa juru kamera Fairuz Yazir bersama pasukan khas udara bomba, PASKUB, dilakukan di sebelah pantai barat Sabah, antara lokasi hotspot kebakaran terbuka sepanjang kemarau ini. Berlepas dari Kota Kinabalu, tempoh operasi mengambil masa 5 jam bermula jam 1 petang di sekitar daerah Beaufort, Kuala Penyu dan Membakut. Radar koordinat memerlukan perancangan teliti bagi memastikan keberkesanannya kerana membabitkan kos tinggi dan berisiko. Menggunakan operasi pemadaman melalui water bombing. So kami jangkakan mengikut masa mungkin kami akan sempat melaksanakan sebanyak 5 kali ataupun 6 kali water bombing. Yang mana kapasiti bagi setiap kali air dicurahkan adalah sebanyak lebih kurang 1,600 liter. 16 anggota terlibat dalam operasi ini menggunakan pesawat helikopter MI-171. Kampung Tekuli Beaufort antara kawasan dikenal pasti bagi kaedah bom air dilakukan kali ini. Adakala operasi pemadaman berlarutan hingga malam. Akan pergi ke kompleks sukan Beaufort untuk membuat persiapan Bambi Bucket dan seterusnya kita erik-erik sekali lagi untuk mencari punca air di mana kita perlukan paras air yang tinggi untuk kita buat pemadaman. Sejak Januari lalu, kes tertinggi dicatat di Kuala Penyu, diikuti Kota Belud dan Tuaran. Minggu lalu, operasi bom air dilakukan di Kota Belud dan akan diteruskan di beberapa kawasan titik panas lain. Sektor swasta dan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri turut terlibat dalam usaha berdepan krisis kemarau menerusi sumbangan aset dan peralatan mengawal kebakaran. Bom dilakukan dari arah 300 kaki bagi memastikan kaedah water bombing tadi mengenai sasaran tepat di kawasan kebakaran yang telah disasarkan dan menaiki pesawat di udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia MI-171 dan kebakaran kemarau ini dipastikan berakhir menjelang pada penyelamatan.